Dar. Dar, 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 dar. Nah. Oke, guys. Kasian channel balik maning, guys. Halo guys, Kak Acet balik maning. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat, sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya lur. Oke lur, kali ini Kak Acet mau bagi-bagi tip lagi, mau berbagi tahu juga, sama-sama kita berbagi tahu lur. Ya, kalau ada keahlian atau ada pengalaman apa, kita coba berbagi tahu lur, ini kita sharing saja lur ya, bukan menggurui ya lur. Kalau menggurui kita bukan guru, kita pun nggak pandai, kita hanya tahu pengalaman saja lur, cara gimana kita berkarya lur. Nah itu ya lur, ini ada satu kayu, dua kayu jenis, ini kayu buat burung lur. Kayu buat burung walet loh, burung walet atau burung layang-layang loh. Lur, langsung di intinya loh. Nah, ini intinya cara kita memilih ini kayu yang baik loh. Nah, cara kita memilih kayu yang baik sebelum kita mau pasang di dalam rumah burung walet loh. Ini saya yang sudah tahu ya, terima kasih lur ya. Ini biasa yang pemula yang biasa mau bikin kadang kurang paham atau belum tahu. Nah, saya bagi apa tips sedikit lur. Nah, ini memilih kayu yang cocok untuk sarang burung walet lur. Satunya ini warna agak hitam sedikit, ini ya keras. Kalau yang keras mau dihaluskan, ditaruh dikasih garis-garis gini boleh, atau kasar gini pun boleh, sudah boleh loh kasar gini, dan bekas geraji itu saja sudah boleh, janji itu burung. Nah ini gantung kukunya sudah boleh nyantol loh, tapi kalau yang cantik ditaruh garis-garis loh, dia senang duduknya. Ini warnanya pun udah gak sama, kualitasnya pun gak sama loh. Banyak jenis kayu lur. Ini saya bagi apa ya, bagi tip yang itu saja loh. Yang apa? Yang ini cantik, oke. Ini buat sarang, oke. Ini yang sedang lur, nomor 2 loh. Ada lagi yang gak cantik lur, yang gak cantik dia nanti lagi teruk lur, lagi sarangnya gak baik lur, retak di sarang. Nanti saya contohkan sarangnya gimana. Sekalian saya contohkan di sarangnya itu gimana itu jadinya kalau itu kayunya kurang baik loh. Oke, sekarang udah intinya ini kayu, mau pilih kayu lur ya, intinya mau pilih kayu yang baik, yang keras lur. Jangan keras sangat lah, keras sangat boleh tapi mesti mau taruh garis lur kalau dia keras. Janji itu apa itu, burung boleh nyantol lur kalau ditaruh garis-garis, burung nyantol. Kalau walaupun keras kayu kerasnya gimana ya, tetap keras besi loh. Nah, ini yang halus itu, potongan bekas potongan gerajinya pun halus. Ini keras, ini loh, yang ini keras. Ini mau ditaruh dikasih garis-garis biar apa ya, biar burungnya senang duduk, sarangnya enggak jatuh lur. Kalau kering dia jatuh lur. Nah ini kali ini kurang keras lur, ini nomor 2. Nah itu bekas potongannya kelihatan lur, ada beja lur karena nah itu, nah ada beda kan. Kita gak usah lihat itu bekas potongannya, itu sudah kelihatan lur.
Kalau keras dia halus, kalau kurang keras dia ini kasar. Nah, ini caranya kita mau pilih kayu buat papan burung walet loh. Oke, ini bijanya, bijanya. Ini kalau ini yang kurang keras ini, ditaruh garis pun cantik, nggak ditaruh garis pun boleh loh. Asal dia gak keras sangat loh. Ini masih boleh dipakai lur. Ada, saya nggak ada contohnya lur. Yang sini sebenarnya pun ada banyak kayu, tapi yang itu nggak ada lur. Yang empuk, yang nggak keras. Nah ini pun bekas semua itu, nah, dinding itu, nah itu, nah itu. Itu dinding itu pun bekas kayu rumah burung lur itu. Nah itu. Nah itu dinding itu bekas kayu rumah burung juga itu. Oke lor ya, intinya ini saja dulu lor. Oke sudah, kayu keras sama yang itu sudah. Sekarang efeknya lor ya. Efeknya kalau ini kayu kita pilih nggak baik lor. Efeknya kalau kayu ini kita pilih kurang baik lah. Efeknya di sini lor. Nah ini sekarang dari yang ini dulu, yang keras ini dulu. Kalau yang keras, nah ini yang keras mana ya? Oh ini bekas sudut ini bu, ini bekas apa rata ini halus. Ini biasa bekas seng lor. Saya carikan yang bekas kayu lor. Nah ini bekas kayu lur. Ini ada garis-garisnya ini. Kelihatan? Nah itu. Ini ada garis-garisnya itu. Ini bekas kayu. Ini bersih lur. Enggak, kayunya enggak ikut di sini lur. Nah, nanti saya tunjukkan yang ikut lur. Nah ini bersih. Kalau dia duduk gini, kalau kayunya keras ini. Nah, duduk di sini kayunya keras. Nah ini. Nanti dia ininya sarangnya bersih lur, jadinya lur, jadinya bersih, enggak apa, enggak kuning. Ada, mesti ada kuning sedikit-sedikit, ada lah, tapi enggak kuning sangat. Oke, ini intinya kalau kayunya yang cantik lur, kayunya yang bagus lah, yang keras. Oke, ini sudah, ini yang nomor 2. Nomor 2 ini sarangnya nomor 2 enggak ada. Sarangnya ada tapi enggak tahu, saya carikan dulu lur. Ya satu-satu ada paham. Nah, ini yang nomor 2 ini bekas kayu. Dia ada kuning sedikit lur. Kalau dia duduk di sini. Nah ini. Nanti kalau ini kayunya enggak baik, kurang baik, dia jadinya kuning gini loh. Ini pun problem juga loh. Nah, ini kuning sedikit. Sudah, yang ini sudah ha. Ini kalau duduk di sini ada kuning sedikit. Lagi satu lagi yang ini. Yang paling apa ya? Paling kayunya yang paling enggak baik lah. Kadang yang dulur belum apa paham. Nah, kita saling berbagi tahu lur. Kalau ini kayunya terlalu lembut, terlalu apa? Apa ya? Ya kerah kurang keras. Nah, kita ginikan saja sudah boleh. Nah, itu. Nah, kita korek sini, kita gini kayunya ikut. Nah, itu kalau boleh jangan dipasang di dalam rumah burung lur. Ini kayunya saya enggak ada, saya contohkan sarangnya saja lur. Nah, ini. Betul-betul dia ikut di sini loh, di sarang ini. Kalau kita petik, kita unduh, nah, dia ikut di sarang itu. Nah, ini. Itu kayunya terlalu apa ya? Terlalu lembek, terlalu lembut loh, enggak keras loh. Kuning mesti dia ikut di sini seratnya kayu loh. Nah, ini. Dia kalau duduk gini, ini kita petik, kita unduh, kita panen.
lekat, mesti lekat lur ya, karena kayunya terlalu lembut lur. Bukan ini ya, ini masih boleh lagi lur, ini oke lagi lur. Ada apa yang lembut lagi, ada yang enggak keras. Kalau boleh yang keras lur. Nah, dan nanti kita sudah panen unduh, jadinya sarangnya gini lur. Kuning lagi, seratnya kayu kadang ikut macam ini loh, ikut ini. Nah, ini efeknya kalau pilih kayu kurang baik loh, efeknya di sarangnya loh. Kenapa ini mau apa ya? Kita mau pilih. Karena ini pun penting juga lor, kalau enggak nanti belakangnya kita susah sendiri ini lor. Nah ini kita yang orang mau bikin rumah burung, mau betul-betul pilih ini kayu yang baik lor, biar nanti belakang kalau ada burung duduk sarangnya jadinya baik lor. Nah, nanti kalau sudah bikin semua itu apa cincai-cincai ya. Taruh-taruh asal-asalan lah, asal-asalan taruh kayu, belakangnya nanti jadinya gini lho, jadinya sarangnya enggak baik lho. Oke lho, ini caranya apa ya, pilih kayu lho ya. Oke lho, saya pun barang apa ini belajar juga lho ya. Kita sama-sama berbagi tahu lho. Oke, cukup segitu saja lur dari Kacet. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah support mendukung channel ini. Semoga sehat, sukses selalu lur, tetap semangat. Oke, segitu saja lor ya. Wassalam.